Orang tua saya memang penatua di gereja itu. Ayahnya Ibu Siska itu penatua atau tokoh agama lah ya di gereja itu. Gerejanya namanya apa? Gereja Betel. Pernah kuliah di Sekolah Teologi Alkitab yang ada di Manado. Jadi waktu itu saya diutus ke Tahuna untuk sebagai vikaris. Vikaris itu membantu pendeta yang ada di salah satu gereja. Saya itu khotbah di gereja-gereja pindah-pindah tiap hari Minggu. Karena waktu itu kan saya sudah habis kuliah, jadi sudah ditempatkan di Kolongan sebagai pendeta pembantu. Oh, pendeta pembantu. Tinggal satu tahun lagi, saya harus kuliah di Jakarta sebagai pendeta penuh. Ya dulu, ada program dari pusat bahwa sebulan sekali kami mengadakan penginjilan ke pelosok-pelosok, khususnya mayoritas Muslim. Oh. Nah, jadi di sana bikin KKR atau kebaktian kebangunan rohani. Seperti kalau di Muslim itu takbik akbar begitu, mengundang semua jemaat yang ada di Sangihe begitu, bikin di lapangan terbuka. Ada pendeta-pendeta seperti Yakob Nahwai datang ke Tahuna, MC-nya saya di lapangan-lapangan. Jadi mengumpulkan semua anggota-anggota, bukan saja hanya sebagai Kristen, tapi yang Muslim juga diajak siapa yang mau ikut. Dan waktu itu penginjilan pernah di Talaut dan juga di pulau-pulau. Ada yang seorang perempuan pakai jilbab, sementara pendeta khotbah, dia datang bersujud di depan pendeta untuk minta memasuk Kristen. Karena memang program kami dulunya begitu. Oh, supaya yang Muslim masuk Kristen. Kalau yang katakanlah orang susah, ditanggung oleh pimpinan pusat. Oh, ya memang kami sudah berpikir bahwa paling kalau sudah masuk Kristen kan paling akan diusir dari keluarga, tidak akan, pokoknya diambil segala bantuan-bantuan apa tidak lagi dilakukan. Jadi menjadi program untuk pengurus pusat yang akan membantu, menyediakan tempatnya, memberi pakaiannya, mengganti pakaiannya. Ya sekitar 2 tahun lebih kalau seingat saya ada 10 lebih. Ya memang pertanyaan itu sering kali saya dengar. Alhamdulillah saya termasuk pengurus untuk mensyadatkan. Jadi kalau sampai saat ini sudah 32 orang. 32. Ya insya Allah tetap diberikan kekuatan dan kesehatan dan tetap dimampukan untuk mengislamkan teman-teman yang masih di agama seberang agar supaya memilih bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar dan yang paling baik. Dan alhamdulillah waktu saya terpilih sebagai ketua MCNI Sufia Maninte, tanpa saya sadari, karena dulu kan masih anak-anak mereka masih anak-anak sekolah minggu, setelah ada perekrutan untuk mualaf, mengadakan pembentukan, saya lihat-lihat sepertinya ada beberapa yang saya kenal. Sekenal. Jadi setelah ngomong-ngomong ternyata mereka itu dulu anak-anak sekolah minggu saya. Gitu. Ada berapa orang, Bu? 4 orang. 4 orang? Iya. Sekarang sudah menjadi anggota MCNI Sofia Ranting Manente. Masya Allah. Kadang-kadang juga karena mungkin tidak sadar kalau mau panggil saya, kadang-kadang mesti, Encik Siska, masih panggil Encik. Karena pengaruh sekolah minggu dulu. Iya. Jadi saya bilang sekarang sudah dihapuskan, Jo. Iya.
juga ada beberapa teman-teman yang dulunya mualaf karena suaminya meninggal, dia suka kembali ke Kristen dan dia sering bertanya kepada saya, Bu, kalau menurut Ibu yang lebih rasa tenang di mana? Kita bilang, ya kalau kita sekarang ini bukan cuma tenang, tapi Pak sangat tenang sekali untuk sekarang ini. Nah, tapi alhamdulillah mungkin dia mulai berpikir-berpikir untuk tidak akan kembali lagi walaupun suaminya sudah tidak ada. Tapi saya tetap memberikan support kepada dia agar supaya tetap berpegang kepada akidah yang sudah engkau pegang sekarang. Ayah Sofia ini adalah salah satu yayasan. Jadi kita sebagai ibu-ibu mualaf di bawah naungan Ayah Sofia, Ayah Sofia. Jadi untuk program kami memberantas buta huruf Al-Quran. Ya terus terang saya sekarang ini walaupun sudah sebagai ketua Ayah Sofia yang ada di Manente dan pengurus kabupaten, saya masih sambung-sambung huruf. Kalau saya 36, sebenarnya di bawah pimpinan saya waktu pertemuan itu, karena baru beberapa bulan ya Bu, yang Manente itu kan baru dilantik berapa bulan yang lalu. Belum sebulan. Jadi sebenarnya 63, cuma yang istiqomah itu 36, karena saya hanya mencatat anggota yang istiqomah. Kalau di Sangihe ini, ya. Di Sangihe 300 lebih, hampir 400. Iya. Itu yang istiqomah. Istiqomah? Iya. Artinya istiqomah itu sering ikut tetap kegiatan. Tetap iya, ikut kegiatan. Iya. Ada kerjasama sama Ustadz Fahrudin yang dari Makassar, pembelajaran metode di Rosa. Dan juga dengan BWA. Insya Allah dengan BWA. Ya, Ibu Ketua Mualaf saya ini paling tahu. Tantangan saya sekarang ini bukan lagi orang Kristen, tapi orang Muslim asli. Mengatakan bahwa, masa baru Muslim kemarin sudah bikin organisasi inilah, itulah. Kayak sok-sokan, tapi kita bilang, saya bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dakwah. Jadi saya walaupun tantangan dari orang Muslim asli, saya tetap maju. Masya Allah.